tapi saya akhirnya bisa wirausaha papau. Kita percaya dalam papau di ngasih project itu tuh sulit, terus nggak berprekonsiang rasanya. Jadi tuh tugas tuh saya juga capek, tapi itu baik sih buat kedepannya saya nanti. Makasih ya. Pendapat saya tentang UPK 1, 2, dan 3. Jujur, pendapat saya sangat UPK 1, 2, dan 3 ini sangat melelahkan, menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Namun di balik semua itu terbesit rasa kebanggaan pada diri saya sendiri karena saya dapat melakukan apa yang awalnya saya pikir tidak dapat saya lakukan. Dan itu membuat saya menjadi orang lebih baik. Pendapat saya tentang kewirausahaan, kewirausahaan menurut saya sangat tertarik dalam kewirausaha. Karena itu dapat mengajarkan saya banyak hal yang baru, dan mulai bekerja dari nol dan bangkit kembali setelah saya terpuruk dan mencoba untuk mengejar mimpi saya kembali. Dan pendapat UPK atau tugas-tugas yang diberikan kepada Pangpau, semua ada hitam putih, ada lelah, ada kesalnya. Dan tapi semua itu saya yakin Pangpau memberikan semua itu untuk diri kita juga agar kita siap menyongsong masa depan yang pastinya lebih keras dari kita sekarang ini. Dan itu semua insya Allah untuk saya menjadi lebih baik. Kalau pendapat saya tentang UPK itu, buat pengalaman yang saya dapat itu banyak banget ya, yang tadinya saya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya saya apa ya, yang tadi saya cuma tahu ini jadi lebih tahu ini, yang tadi saya tahu cuma tahu ini jadi lebih tahu ini. Nah, udah sih pengalaman banyak banget. Kalau tentang wirausaha itu ya, no comment sih sebenarnya. Wirausaha itu kalau misalnya kita mencoba, udah gue nggak tahu, ganti. Oh, UPK di berkat apa susah banget sih, bergadang sana sini, terusnya apa lagi ya? Begadang. Lupa. Pendapat saya tentang UPK 1 sampai dengan 3 itu gila, ngeselin, capek, bikin panik. Nah, tapi kalau misalnya udah dipresentasiin terus udah dipamerin ke teman-teman itu rasanya enak. Tentang wirausaha, saya pasti kan wirausaha tentang uang ya. Saya belum begitu tertarik, jadi ribet dan gak jelas juga. Untung Buin orang baik. Thank you, Bu. Pendapat tentang UPK yang diberikan Papau, menurut saya Papau itu orangnya suka ngetes orang, tapi ya asik sih. Dan gitu, apa ya? Tugas Papau dari Papau tuh kayak SCH. Susah, capek, hacep tapi. Nah, dan gitu, selesainya SMK bisa. Gila. Iya. Yeah.